Hi guys, welcome back to my channel. It's me again Jessica. Dan hari ini seperti kalian lihat, aku belum menggunakan lip tint ataupun lipstick ataupun lip product apapun karena coba tebak. Jadi hari ini aku akan mereview lip tint. Jadi ini bukan karena aku lupa pakai lipstick, enggak, kok tenang aja. Tapi karena hari ini aku akan mereview produk lip tint yang lagi booming nih guys. Karena yang pertama, harganya ini affordable dan kayak murah banget. Dan yang kedua, kalian bisa dapetin di mana aja, jadi kayak gampang dicarinya. Dan coba kalian tebak, it's from Eminel. Jadi aku seneng banget Eminel luncurin produk baru, dan langsung aku kasih lihat aja produknya adalah Emina Glossy Stay. Oke guys, jadi ini aku beli dua warna karena sebenarnya itu ada 5 warna. Cuman aku cuman beli yang punya undertone yang berbeda dan warnanya aku suka dan aku rasa bakal masuk di aku. Jadi aku beli 2 warna. Bentuknya super kecil dan cute banget kayak gini. Dan ini tuh warnanya Autumn Bell warna 01 dan ini katanya best seller dia. Jadi ini Autumn Bell. Satu lagi adalah warna 05 yang Spring Dazzle. Bright, cheerful banget, khas Emina banget. Dan aku penasaran banget karena ini tuh banyak banget di compare sama brandnya Titan Tiara, itu Second Date. Sebenarnya aku tuh pengen banget beli itu, cuman kehabisan. Kemarin tuh pada pengen banget beli yang bundle biar aku bisa tunjukin ke kalian semua warnanya. Dan menurut aku warnanya kayak bakal cocok gitu di aku, jadi aku pengen kasih review dan swatches-nya. Cuman unfortunately dia kayak langsung sold out dalam 4 menit dan ya udah aku gak dapet gitu kan. Dan begitu aku tahu Emina keluarin Glossy Stain dan harganya cuman 45.000. Iya guys, harganya 45.000. Terus aku kayak, oh my god, aku harus beli. Terutama yang warnanya Autumn Bell ini, aku langsung kayak, gila, aku harus banget punya warna ini. Dan dia tuh sempet sold out gitu. Dan aku sempet cari di seller-seller lainnya yang masih punya warna ini. Dan aku beli ini akhirnya di Tokopedia. Jadi hari ini aku akan bikin review dan juga lip swatches-nya for you guys. Dan kasih tahu kalian apakah aku merekomendasikan ini dan sebagainya. So, stay tuned for that. Oke, jadi aku akan bacain dulu ya guys tentang si Emina Glossy Stain ini. Jadi Emina Glossy Stain ini merupakan lip tint bertekstur gel dengan glossy finish yang cantik tanpa membuat bibirmu terasa berminyak. Formulanya ringan dan nyaman digunakan sehari-hari, juga mengandung moisturizing actives untuk menjaga bibirmu tetap lembab. Langsung keinget Second Date ya sih? Oke guys, jadi kalau misalnya berdasarkan yang dia ngomongin itu bener-bener tanpa memberikan efek berminyak. So, kita bakal cek itu nanti. Dan isinya dia itu 3 gram guys. Jadi menurut aku kayak cukup normal ya lipstick pada umumnya 3 gram. Tapi kalau kalian mau bandingin sama lip tint, kayaknya ini juga termasuk sedikit. Karena kalau misalnya dibandingin sama Dior, yang ini tuh 6 atau ya ini 6 mili guys, tapi kalau misalnya dibandingin sama Second Date itu kalau nggak salah 3,5 mili gitu. Nanti aku akan tulis kalau misalnya aku salah. Let's see dari packagingnya dulu. Jadi as you guys can see, dia tuh packagingnya kayak khas Emina banget ya. Kayak lucu, kecil banget, kayak kotak, terus tutupnya plastik aja sih biasa. Tapi ini kecil sih guys, kalau dibandingin sama lipstick yang lain, dia tuh kayak super mini. Jadi aku akan swatch di tangan aku biar kalian bisa lihat. Aku akan swatch dulu dari yang warnanya nomor 5 yang Spring Dazzle. Jadi dia tuh warnanya kayak orange peachy kayak gitu. Dan by the way, aku mau kasih kalian lihat ke aplikatornya. Menurut aku nih aplikatornya bagus banget ya. Kayak biasa ada segitiga, bisa ngambil produknya lumayan banyak. Dan pas aku cobain dia tuh cukup lentur gitu. Jadi oke, terus aku akan swatch di sini. Jadi ini swatches-nya. Jadi dia kayak warna oranye-oranye gitu loh guys. Dan dia emang teksturnya kayak ringan gitu sih.
Oke, yang satu lagi. Yang warnanya autumn veil. Terus aku akan swatch di sini. Jadi kalian bisa lihat banget kalau misalnya si autumn veil ini warnanya dark burgundy, berry lip. Nah, jadi itu guys, swatches di tangan aku, Emina Glossy Stain yang warnanya autumn veil dan juga spring dazzle. Selanjutnya aku akan lanjut ke lip swatches. Jadi ini warna spring dazzle di bibir aku, jadi warnanya emang bright orange red kayak gitu. Jadi dia tuh nggak benar-benar glossy, tapi kayak kalian bisa lihat bibir aku tuh jadi kayak sehat dan termoisturized banget. Dan dia tuh juga rasanya feels nothing di bibir, jadi benar-benar nyaman banget dipakai sehari-hari. Ini warna stainnya guys, setelah aku coba hapus pakai Nivea. Dan selanjutnya aku akan lanjut swatches yang Emina Glossy Stain warna nomor 01 Autumn Veil. Ngomongin konsistensinya, jadi dia memang lebih pekat daripada lip tint pada umumnya, tapi nggak benar-benar sepekat gel kayak gitu. Untuk efek glossy finishnya sendiri, ini cuma bertahan di awal-awal pemakaian aja. Jadi ini warna Autumn Veil di bibir aku benar-benar suka banget. Jadi final thought-nya aku benar-benar rekomendasiin ke kalian, karena menurut aku dengan harga segini dapat kualitas kayak gitu benar-benar wow banget sih. Good job Emina. Mungkin kekurangannya menurut aku dia tuh warnanya masih belum beragam. Jadi ada beberapa warna yang masih mirip-mirip gitu loh. Tapi overall ini bagus banget sih. Oke guys, jadi kita udah selesai melihat lip swatches dan juga review dan juga final thoughts dari Emina Glossy Stain ini. Semoga video aku ini berguna buat kalian yang lagi bingung mencari lip tint. Semoga ini reviewnya berguna sih buat kalian. I hope you guys like my video. Jadi kalau kalian belum subscribe ke channel aku, please guys, subscribe dulu. Oke, aku tunggu subscribe-annya, dan karena aku tiap minggu akan ada video baru yaitu hari Jumat. And yep, I'll see you guys in my next video. Bye-bye!